Ranking World Tour Finals setelah turnamen Taipei Open 2024. BWF World Tour Finals akan berlangsung mulai tanggal 11 sampai 15 Desember di Hangzhou, China. Hanya 8 pemain atau pasangan dengan peringkat terbaik yang lolos ke World Tour Finals. Dengan kuota setiap negara, maksimal 2 pemain atau pasangan di setiap sektornya. Di sektor tunggal putra, peringkat pertama berhasil ditempati oleh pemain Cina, Si Yuki. Peringkat kedua, Chou Tinchen. Peringkat ketiga, ditempati oleh juara Taipei Open, Lin Chunyi. Peringkat keempat, Anders Antonsen. Peringkat kelima, Li Zijia. Peringkat keenam, Kodai Naraoka. Peringkat ketujuh, Li Chiahao. Peringkat kedelapan, Eng Kalong Angus. Peringkat kesembilan, Kenta Nishimoto. Peringkat kesepuluh, Wang Zuwei. Peringkat ke-11, Loh Ken Yu. Dan satu pemain yang otomatis lolos ke World Tour Finals adalah Victor Axelsen. Di sektor tunggal putri, peringkat pertama ditempati oleh pemain Cina, Wang Zhi. Peringkat kedua, Busanan Ong Bamrungphan. Peringkat ketiga, Nozomi Okuhara. Peringkat keempat, Han Yu. Peringkat kelima, An Seyong, yang dipastikan lolos ke World Tour Finals. Peringkat ke-6, Aya Ohori. Peringkat ke-7, Supanida Katethong. Peringkat ke-8, Wen Qishu. Peringkat ke-9, Chen Yufei. Peringkat ke-10, Pornpawe Chochuong. Peringkat ke-11, Gregoria Mariska Tunjung. Dan peringkat ke-12, Bei Wen Zhang. Di sektor ganda putra, peringkat pertama ditempati oleh He Jiting, Ren Xiangyu. Di peringkat kedua, ditempati oleh juara Taipei Open, Li Jiehui, Yang Posuan. Di peringkat ketiga, Kim Astrup, Anders Skarup Rasmussen. Peringkat keempat, Kang Min Hyuk, Seo Sung Jae. Di peringkat kelima, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto. Di peringkat keenam, Chong Hong Jian, Muhammad Haikal. Di peringkat ketujuh, Goh Zifei, Nur Izzuddin. Di peringkat ke-8, Man Wei Chong, KAI Wunti. Di peringkat ke-9, Supak Jomkoh, Kitinupong Kedren. Di peringkat ke-10, Satwik Sairaj Rankireddy, Chirag Shetty. Di peringkat ke-11, Aron Chia, Soh Wei Yik, dan satu ganda putra yang secara official sudah lolos ke World Tour Finals adalah Li Yang, Wang Qilin. Di sektor ganda putri, peringkat pertama ditempati oleh ganda putri Jepang, Rin Iwanaga, Kie Nakanishi. Di peringkat kedua, Baek Hana, Lee Sohee. Di peringkat ketiga, Liu Shengshu, Tan Ning. Di peringkat keempat, Li Yijing, Luo Sumin. Di peringkat kelima, Tanisa Krasto, Aswini Ponapa. Di peringkat keenam, Trisa Jolie, Gayatri Gopichan Pulela. Di peringkat ketujuh, Nami Matsuyama, Chiharu Shida. Di peringkat ke-8, Pearly Tan, Tina Ah Muralitharan. Di peringkat ke-9, berhasil ditempati oleh juara Taipei Open, Febriana Dwipuji Kusuma, Amalia Cahaya Pratiwi, yang berhasil naik 8 peringkat. Di peringkat ke-10, Chang Qinghui, Yang Qingtun. Di peringkat ke-11, Francesca Corbett, Alison Lee. Dan satu ganda putri yang dipastikan lolos ke World Tour Finals adalah Chen Qingchen, Jia Yifan. Di sektor ganda campuran, peringkat pertama ditempati oleh pasangan Cina, Jiang Zhenbang, Wei Yaxin. Di peringkat kedua, Chen Tangjie, Toh E Wei. Di peringkat ketiga, Goh Sun Huat, Lai Shefon Jemie. Di peringkat keempat, Kim Won Ho, Jong Na En. Di peringkat kelima, Dejan Ferdinandsyah, Gloria Emmanuel Wijaya. Di peringkat ke-6, Decapol Puafaranukroh, Sapsire Tairatana Chai. Di peringkat ke-7, ditempati oleh runner-up, Taipei Open, Yang Posuan, Hu Lingfang. Di peringkat ke-8, Tan Qian Meng, Lai Pei Jing. Di peringkat ke-9, Rehan Naufal Kusyarianto, Lisa Ayu Kusumawati. Di peringkat ke-10, Hi Yong Kai Teri, Tan Wei Han Jessica. Di peringkat ke-11, Zheng Sui, Huang Yaqiong, yang dipastikan lolos ke World Tour Finals. Dan di peringkat 12,
Hiroki Midorikawa, Natsu Saito.